Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Riana Kera. Jadi kali ini kita bakal main Juniver guys ya. Memang sebenarnya Juniver ini udah lama banget gak muncul di rank, tapi sebenarnya ini hero bagus banget guys ya, karena dia bisa menjadi salah satu counter terbaik untuk Franco dan juga Kaja guys. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam grafiknya guys ya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam grafiknya dan di sini musuh udah ada Franco dan juga Kaja guys. Jadi di sini kita langsung aja pick Juniver untuk mengcounter dua hero itu guys ya. Dan untuk emblemnya di sini kita masih pakai emblem custom match dengan talentnya itu diskon. Dan untuk battle spellnya paling bagus menurut saya sih Juniver itu bisa pakai retribution atau enggak execute guys ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja lihat game yang satu ini. Let's go. A few moments later. Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam in game ya dan langsung aja kita ke atas guys ya. Jadi di sini kita menjadi offliner dan kita harus bersihin dulu nih guys. Oke, sabar. MM-nya udah dateng. Sabar dulu, kita udah level 4. Harusnya sih kita bisa ajar nih guys ya. Oke, mantap banget guys. Di sini untuk sepatunya kita pakai sepatu magic shoes guys ya. Kenapa? Karena di sini biar cooldownnya tuh lebih cepet lagi dan mungkin buat alternatifnya biar lebih kerasa gitu guys ya damage-nya, kalian bisa pakai arcane boot guys. Oke. Nice banget di sini dengan execute-nya itu benar-benar gampang banget buat nyampak kill gitu guys ya. Oke, kita clear lane atas lagi. Nah, di sini untuk item keduanya saya langsung fokus ke concentrate energy guys ya. Oke, kita recall dulu. Sabar guys, di sini kita harus ke atas lagi nih guys. Di sini ada peperangan lagi nih guys ya. Bener-bener war-nya tuh intens banget. Kena lo. Oke, nice banget guys. Di sini MM-nya kena culik lagi guys ya. Kita bakal jadiin MM termiskin ini guys. Waduh, tarik lagi. Oke, nggak apa-apa guys ya, pertukaran yang cukup worth it lah, kita dapat 2 dan ditukarkan dengan kita sendiri gitu guys ya, nggak apa-apa. Oke guys, jadi di sini kita udah hidup lagi dan lagi-lagi warnya ini lagi di atas mulu guys ya, kita harus datang dengan cepat untuk membantai semua musuhnya nih guys. Sabar, tunggu timing dulu. Ini MM-nya udah gak berani maju lagi deh guys. Pokoknya maju kena skill 2 dari kita itu udah auto die gitu guys. Man, MM-nya ini gak ada loh. Nah, di sini concentrate energi kita udah jadi. Mantap banget. Oke, sabar dulu guys ya. Ini M-nya udah ada. Harusnya sih mati dia, boy. Kita nggak perlu execute lah kalau begini. Wait, sabar, boy. Gila-gila, lo berani banget lo, boy. Mantap. Mati nih. Oke. Nice banget double kill. Oke, sabar. Kita turtle dulu guys ya. Sambil tungguin MM-nya nih. Waduh. Kita di flame shot dong. Itu kalau nggak ada flame shot tuh otomatis tadi guys. Oke, nggak apa-apa, di sini berarti kita damage-nya tuh belum sakit banget guys ya.
Jadi di sini kita harus jadiin dulu holy crystalnya biar damage kita itu imba banget gitu guys ya. Oke, di sini kita coba tunggu dulu apakah ada yang lewat. Kalau nggak ada yang lewat, kita baru ke mid guys ya. Ini kayaknya pada di mid semua guys. Oke, 4 ada di mid. Sabar dulu. Wah, ini ada Hayabusa-nya guys. Bener-bener loh. Oke, hajar boy. Nice banget. Di sini holy crystal kita udah jadi. Jadi gitu guys ya. Yang kita incer pertama tuh kalau bisa MM-nya. Alternatifnya kita bisa incer Franco atau enggak Kaja guys. Itu menurut kita atau menurut saya itu yang paling bahaya tuh itu guys ya. Ini Hayabusanya juga lincah gitu, jadi kita susah gitu guys ya. Boleh-boleh nih Hayabusanya. Oke, di sini MM-nya nih ada di atas. Dia mana nih? Kok nggak ada gitu kan ya? Nggak berani maju dia guys. Duh, di tengah deh guys. Kena culik satu-satu dong. Sabar. Sip. Aduh. Oke. Gak apa-apa guys ya. Yang penting kajanya itu mati gitu guys. Oke guys, jadi di sini kita udah hidup lagi. Dan kalau bisa kalau kalian mati itu jangan sia-sia guys ya. Kalian tuh setidaknya harus dapat satu kalau misalkan kalian mati gitu guys. Jadi pertukarannya itu harus seimbang guys ya. Dan di sini saya beli item Villager X. Tujuannya apa? Jadi di sini kita itu butuh Villager X untuk menambah dari segi ketahanan atau kekuatan kita gitu guys ya. Selain juga farmingnya lebih cepat untuk bunuh monster atau minionnya. Jadi di sini kita bisa menambah sedikit defense kita lah. Oke, di sini mereka ada di mid semua. Mid ke bawah itu rame kayaknya guys. Jadi kalian itu harus sering-sering lihat map juga guys ya. Kira-kira musuhnya itu di mana, ada berapa gitu guys. Oke, mantap. Aja lagi boy. Aduh. Gak kena lagi. Kita yang mati dong, triple kill loh valirnya. Oke guys, jadi di sini kita udah hidup lagi dan untuk item selanjutnya kita langsung ke NOD aja guys, karena di sini kita bisa tahu Hayabusa tuh butuh lifesteal juga, Granger juga lifesteal, dan di sini sih lifesteal semua sih rata-rata. Jadi kita butuh NOD ini untuk mereduce lifesteal mereka gitu guys ya. Di sisi lain lifesteal kita tuh deres banget, dan kalau bisa kita harus mengurangi lifesteal lawan gitu guys. Oke, mantap banget. Di sini MM-nya udah keculik lagi kan. Dan Juniper ini enak banget loh guys buat inisiasi. Dan langsung di end sama Lord ya, mantap banget. Oke guys, jadi segitu dulu buat video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.